Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para bunda, para emak, para mami, ibu-ibu agen HNI dimanapun Anda berada. Ketemu lagi di program Happy Monday Mama hari Senin. Dan hari Senin ini adalah hari Senin yang spesial. Kenapa tidak? Karena tepat di hari ini kita lagi tanggal 17 Agustusan ya. Kalau dihitung dari tahun 2020, 1945, maka terhitung hari ini kita sudah merdeka selama 75 tahun. Usia yang lumayan sepuh ya, 75 tahun. Tapi insya Allah menjadi usia yang dewasa pastinya. Nah, bicara tentang kemerdekaan, para ibu-ibu, mama-mama, mama, bunda-bunda, dan mami-mami sekalian, pasti setiap orang memiliki versi kemerdekaannya masing-masing. Iya dong. Kalau buat bunda, buat mama, buat emak, buat mami, apa arti merdeka untuk Anda? Nah, salah satu mungkin bisa dijadikan motivasi ya. Merdeka adalah, menurut saya pastinya ya, merdeka adalah dimana ketika kita mampu menaklukkan semua tantangan dan challenge serta keterbatasan untuk terus berproduktivitas, untuk terus berprestasi, dan yang pastinya sesuai dengan apa yang Rasulullah katakan, menjadi manusia terbaik, yaitu dengan menjadi manusia yang paling banyak manfaatnya untuk manusia yang lain. Nah, produktivitas ini pastinya banyak banget kita lihat dari banyak segi ya. Baik itu produktivitas ketika kita mengurus rumah, mengurus keluarga, yang mana itu menjadi memang tugas peran utama kita sebagai ratu di rumah ya, ataupun produktivitas kita ketika kita menjalankan bisnis kita, atau bahkan produktivitas kita di masyarakat untuk membagi sebanyak-banyaknya manfaat bagi banyak orang. Nah, bunda, mami-mami sekalian, para emak, para ibu agen HNI, bertepatan dengan masihnya kita di suasana pandemi pada hari ini, mudah-mudahan tidak menyurutkan semangat kemerdekaan kita yang ada di dalam diri kita masing-masing. Maka, bunda, emak, mami, ibu agen HNI, ayo jangan kalah dengan keadaan. Tetap kita maju untuk terus melakukan produktivitas-produktivitas dalam hidup kita, meskipun dalam bingkai keterbatasan, meskipun masih dalam kondisi pandemi ya. Tapi insya Allah bunda, mami, mami sekalian ya, tidak menyurutkan semangat kemerdekaan kita. Maka saya dari Cikarang ya, mengucapkan Dirgahayu Indonesia tercinta ke-75 tahun, dan salam hangat untuk seluruh bunda, mama, emak, mami, ibu agen HNI dimanapun Anda berada. Tetap produktif ya dengan kemampuannya masing-masing, dan pastinya salam merdeka.